makanan para satanis ya. Selamat datang di channelnya Fikri Production. Saya Fikri. Saya Diwan. Saya Erif. Kita bertiga Trio Rakus. Jadi kali ini kita bakal mukbang apa, Dek? Saudaranya onigiri. Iya, onigirinya Sunda. Iya, betul. Betul ya. Sekali. Onigiri namanya lokal bacang. Ya, kalau di daerah kita tuh namanya bacang. Kalau daerah kalian tuh apa, guys, namanya, guys? Oke. Tanpa basa-basi kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke. Jadi Dian yang ini ya. Gede banget. Gede anu. Rada tegak nih, rada tegak. Wainah Dian mah kudu rada tegak. Ush, sungkan buka. Ih, di sini mah enggak ada nomornya ya. Iya, satu gitu. Ya, kayak tapi bisa loh, tuh. Di kiri ya. Aduh. Kan namanya juga bacang Sunda. Ini pakai daun daun apa sih ini? Daun sesaki ya. Bukan daun pisang ini. Bukan. Daun apa ya namanya? Kayak daun kelapa ya, guys ya. Kayak daun buat enggak, ini teh ada dah namanya, bukan. Iya tuh. Daun apa ini teh? Tuh guys, jadi kayak gini guys ya bentuknya. Daunnya kayak gini ya. Kalau onigiri kan bisa dimakan sama rumput lautnya ya? Iya, kalau ini mah enggak sama rumputnya. Aduh, sesut atau? Tapi isinya lebih banyak dibanding onigiri, guys. Tuh, lihat tuh. Gede, guys. Si ayam ini ya. Lihat tuh isinya, guys. Isi ayam, isi sapi. Oke ya, langsung kita habek. Ini isinya bawang sama ayam ya. Kecap ya? Ya, ayam kecap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditambah rumput laut, ya bisa. Bisa. Kita jualan bacang pakai luarnya rumput laut. Jadi oni bacang. Oni cang. Tapi saya lebih suka kalau bacangnya tuh lebih basah. Kenapa tuh? Lembut aja gitu. Iya. Kayaknya nggak akan habis ya. Gede ya. Hiji oge eungap. Aduh, maradugan. 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 Ingin bahasa sorangan. Nanti minta marugan, mamur, maruragan, marugan. Ternyata itu juga kenyang ya. 10 awalnya mau 15. Mana gak ada hujan lagi. Husain lagi sakit, guys. Itu doanya ya. Semoga sore udah sembuh lah. Semoga sejam lagi sembuh lah. Iya. Kan mau Jumatan. Iya. Udah mau sholat Jumat seminggu sekali, nggak Jumatan lagi. Bahaya. Pantas jadi monyet ini. Terkutuk. Enak. Kerja hiji. Langsung berarti sini. Orang-orang yang dahar ya. Karena si nasinya teh padat ya. Padet. Jadi nasinya padat banget deh. Kita berdua lagi. Pengganti usaha pakai nasi. Basang tuh enaknya, Pak.
dipakein nasi lagi, jadikan lauk. Nah, basah kayak gitu, Rip, enaknya. Apa ya tadi ya? Astagfirullah. Di babet ke itu. Itu kunon. Murah. Oh, gede deh. Saya bawa nasi juga, guys. Ada jengkol sambal terasi. Bismillah. Aduh. Gila, iya. Gila, tapi makanan lu gede. Sebenarnya ini buat penambah nafsu makan nih. Yang jengkolnya. Katanya diet, Kak. Kemarin Cina itu mukbang. Oh iya. Mukbang diet. Ya. Udah sinkron atuh, Dek. Mukbang ya, mukbang. 2 bulan mau diet mukbang. Mukbang, iya nanti. Apa itu diet? Dietnya yang iya. Yang penting mah bahagia, Dek. Bisa makan. Diet ya. Diet itu hanya untuk orang-orang yang insecure. Ya, yang tidak percaya diri. Kakak gak insecure. Tapi sih, buat ngejaga kesehatan juga penting ya, biar gak obesitas. Kak, kita mau bang ini yuk, telur unta. Ayo, boleh. Telur burung unta. Oh, astagfirullah. Telur unta. Digoreng tapi. Ayo, boleh. Harganya mahal deh. Berapa cingkah? Berapa? 1 kilo proteinnya. Uish, 2 jutaan sih teh. Harganya bukan proteinnya. 2 juta. Terus harganya nih protein mah aduh. Atau ulat. Atau daging bison kah? Guys ya, bismillah. Ini enak nih. Yang lebih enak kan yang kecil ya. Ya. Nah, lebih meresap. Sampai ke akar-akarnya yang meresap. Bentuknya ini kalau onigiri kan segitiga ya. Ini lebih ke segi gak peraturan ini mah. Iya ya. Apa ya, bingung ya? Segi apa ini ya? Illuminati, ini mah lebih ke Illuminati ya. Iya sih. Soalnya sini ada matanya sih. Berarti makanan para satanis ya. Aduh, tuhnya ah, aduh, ayahnya. Dihujat ke tukang bacang sih. Selagi dia ngomong, ya. Ini gak luragan sih. Tapi, ah. Tapi, makan gini amat ah. Rapi atau dia? Rapi deh. Kalau sapi ntar deket cewek itu. Oh, masaknya sih kakak. Kia coba kia duduknya deh, mehenakin. Gila tuh. Oh, jadi makanya sih kakak rapi gitu, makanya biar dapet cewek. Cewek cantik. Ya. Setahu dia mah kalau bersih ininya. Iya. Berarti rapi juga sama deh. Kan rapi sebagian dari bersih. Kalau rapi dalam tuh, iya tuh. Mungkin tuh remeh. Itu bacang. Kadang mungkin nangis itu. Kita coba ya guys ya. Jengkol kering sama sambal terasi. Bismillah. Jadi saya gak akan bawa nasinya, lauk-lauknya aja. Silahkan dicicipi. Aduh, mindo. Tapi jeung bacang. Mindo enak. Kita sambalnya pakai jeruk nipis ya guys ya. Oh iya, enak pisan.
makanan paling enak. Kita belum loh sambalnya, sambal terasi. Iya, iya. Yang terasi merah gini. Iya. Sama ikan asin. Oh, iya. Nasi, ikan asin, lalap. Eta weh, guys. Nasi. Boleh lah. Ulah loba-loba menu na. Itulah makanan besok, pagi na berarti nya. Paginya. 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 Wah, jadi yang si Erif ya ini mah ya. No. Adil dong. Adil lah. Dion ke stilo. Dion ke stilo. Oh, berarti si Tio. Tio ini. Fix. Fix ya. Rezekinya kameramen ya. Emang ayah kameramen apa? Tuh, ya Erif. Nomor ini tuh ya, nomor sub tuh. Itu so humble ya. Ambil terasi. Enak kan yang kecil? Jengkol. Kayak kerasa banget ya itu ya, jeruknya. Telur guys. Ini ya itu namanya kalau di kita tuh mindog atau telur mie ya. Begitu ya. Jadi mie tapi dimasak kayak telur, telur goreng gitu. Ini favorit dia nih. Tapi sambalnya enak, euy. Nah, gurih. Enak. Manis. Tuangnya kerasa. Tapi ini buat di perjalanan. Harga ini berapa satunya? Goceng. Untuk di perjalanan ini sangat cocok banget dibanding maksudnya gorengan ya. Kalau gorengan kan gorengan bukan nasi. Mm-hmm. Ini nasi plus lauk kayak onigiri. Jadi yang cocok buat di perjalanan itu onigiri, bacang, terus yang tupperware itu. Tapi karena ini murah, harganya merakyat banget buat masyarakat Indonesia menengah ke bawah. Saya pilih ini. Bacang. Dibanding onigiri. Onigiri mahal 13.000. Duaan atau deh? Iya, apalagi gak di endorse. Ini mah sama sih gak di endorse. Sama gak di endorse, tapi kan ini mah membantu UMKM. Membantu UMKM, murah juga. Rasanya enak. Saya pun ke Mekah waktu umroh makannya bacang, enak banget di perjalanan. Ada yang jual bacang? Bawa di rumah. Bawa. Tapi Kak, bacang terenak yang pernah Kakak makan di mana? Di pas umroh itu, pas di bis. Kalau di Andi halal bin halal. Oh, kita. Jadi tekstur gimana yang masak ya? Kalau ini umum lah. Umum ini bacang umum ya, guys. Kalau yang enak banget itu, dia lebih lumer banget si isiannya, terus sama lebih basah, guys. Jadi ketika pas digigit tuh langsung lumer. Jadi tipis. Si nasinya tipis. Tapi kuahnya yang tapi isiannya yang banyak. Emang agak mahal sih, tapi enak banget. Dapat tuh. 7.000-an lah. Wah, masih murah dong, beda 2.000 mah. 7.000 10.000 lah. Masih di bawah harga onigiri ya. Tapi untuk versi kuli mending ini. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini buat kameramen lah. Ya. Kalau habis makan, bagusnya jangan langsung minum. Apa? Didiemin dulu, menit. Itu minum. Itu minum. Contohin kalau kayak gini, sebenarnya kurang. Salah. Guys, jadi kita sisain ini buat kameramen kita ya. Ini kameramen nih. Bil. Udah ya guys ya. Kasihan katanya belum makan. Gimana? Majian tuh tong gitu ih.
Oke guys, jadi karena bacangnya sudah habis dan rasanya enak, rate dari aku 9. Kalau dari Diwan? 85. Oke. Karena saya tuh menilai dari murahnya juga tapi kenyang gitu. Oke ya guys ya. Oke guys, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Duh, ini mulanya kedek. Kita langsung minum. Kita minuman terakhir galonan biar. Ah, tadi awet-awet. Buat kalian yang pengen request kita mukbang apa, silahkan komen di bawah. Oke, tunggu video selanjutnya. Saya Fikri. Saya Diwan. Erip. Kita bertiga, Trio Rakus.